Di final KU35 ini mau nonton siapa atau dukung siapa? Aku dong. Oh, aku kalau nengok jagonya sih Jali. Jali nomor 4. Dia bagus ya, defense-nya bagus. Hawks juga, defense-nya pola defense bagus, offense bagus. Coach-nya juga bagus kan Jali. Kemungkinan Hawks untuk menang gimana? Kemungkinan Hawks untuk menang. Ya bisa aja sih ya, soal mentalnya. Mental. Yang penting sih ya, mentalnya kan. Kita tahu juga Lumis Tomo banyak bintangnya gitu kan. Sementara Hawks muda-muda pemainnya. Masih ya.
Thank you.
ya. Jadi buat komentaris gue ya, bagus lah mereka itu tingkatnya, naiknya tuh benar-benar tingkat banget lah. Terus tadi emang kompetitif banget, terus timnya seru banget. Nah, saya harap kedepannya tim di Medan ini bisa bakalan terus meningkat lah supaya lebih kompetitif di nasional, maksudnya di regional dan internasional.